Halo semua, selamat datang lagi di channel Om Roblox. Sebelum masuk ke video singkatnya, gue mau ngucapin mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Dan bagi kalian yang berpuasa, dilancarkan puasanya ya. Apakah udah ada yang batal puasanya? Kalau dulu ya, kalau dulu masih zamannya sekolah tuh, gue tuh puasanya enggak 30 hari atau 29 hari full puasa ya. Karena kadang-kadang gue tuh kalau udah jam 12 siang, biasanya tuh gue habis pulang sekolah tuh gue tuh diam-diam makan, kalau enggak gue diam-diam minum ya. Dan habis itu gue lanjut puasa lagi ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja klaim hasil AF kaki gua selama 8 jam ya. Dan ini dia, gua selama 8 jam ini dapat 18 MQ ya. Lumayan sih ya buat gua yang nggak pakai 2 kali game pass key ya. Oke, kalau gitu gua mau ke map Atlantisnya, mau boss dulu seperti biasa ya. Karena kalau nggak ngeboss itu kayaknya ada yang kurang ya. Oh, tunggu. Ternyata toko merchantnya ada di map 10 ya. Kalau gitu kita langsung aja lihat untuk toko merchantnya dulu sebelum gua ngebos ya. Kira-kira isinya apa ini? Oh, isinya itu ternyata ada weapon Eternal Golden Hope ya kalau nggak salah, terus ada legendarinya, dan terakhir ada spell epic ya. Oke, kalau gitu kita nggak usah banyak basa-basi, langsung aja beli weapon eternalnya karena gue udah punya key sekitar 22M ya, seharusnya ini cukup banget buat beli satu weapon eternal ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja beli ini dia. Dan ini adalah weapon Eternal map 10 yang kedua ya. Gua masih kurang satu lagi weapon Eternalnya buat shiny ya. Oke, karena ini hanya video singkat, mungkin gua mau ngeboss dulu ya sebentar di map Atlantis ini. Apakah gue bakal hoki untuk boss kali ini ya? Karena kemarin-kemarin itu masih lumayan ampas ya hasilnya. Oke, kalau gitu untuk video bossnya gue percepat aja ya. Ternyata untuk bosnya masih ampas ya.
Oke, mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Dan tadi itu gue sempat gacha-gacha selama 2 jam ya, dan gue nggak dapet weapon bagus. Mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.